Adik-adik ada sebuah soal, diketahui gambar alat ukur ya. Kita akan disediakan gambar alat ukur sebanyak 4 pilihan ganda ya. Pilihan ganda A itu ada gambar mikrometer skrup ya. Kemudian gambar B itu ada gambar termometer. Yang pilihan ganda C itu ada gambar penggaris. Yang pilihan ganda D itu ada gambar jangka sorong. Kemudian yang ditanyakan adalah alat ukur untuk mengukur diameter luar suatu benda. Jawab. Ya, di sini yang ditanyakan adalah kita mencari alat ukur yang tepat untuk mengukur diameter luar suatu benda. Nah, jawaban yang paling tepat adalah jangka sorong. Jadi, alat ukur yang paling tepat adalah jangka sorong. Maka kita bisa memilih jawaban D. Sekian dari saya, terima kasih.